Sebelum aku mulai video kali ini, pastiin dulu kalian di-subscribe, karena subscribe itu gratis. Aku kasih kalian waktu 5 detik, aku bakal menghilang. Tapi pastiin kalian jujur, karena anak jujur disayang Tuhan. Aku balik lagi. Makasih banyak kalian udah subscribe. Dan langsung aja kita ke videonya, semoga kalian suka. Di video kali ini aku bakal nyobain Indomie lagi bareng Cici. Dan di video kali ini kita bakal nyobain Indomie goreng rasa ayam geprek. Ini bungkusannya. Aku penasaran banget nih rasanya gimana, karena aku sendiri tuh suka makan ayam geprek. Ini tuh sebenarnya belum dikeluarin di supermarket-supermarket, jadi kita kemarin ini harus pesen lewat online. Harganya itu kemarin aku beli itu sekitar 4.000, tapi untuk harga pasarannya itu aku kurang tahu, mungkin nanti akan sekitar 3.000-an gitu. Pernah sempat rasanya, so ini kita udah ada mie-nya. Kita udah masak mie-nya, ini udah ada mie-nya kayak gini. Mie-nya sebenarnya kayak mie indomie goreng biasa ya. Dia nggak beda. Nggak beda. Dan kita dapat bumbu. Bumbunya ada tiga kayak gini. Ini pertama ada bumbu cairnya, ini kayak bumbu apa nih? Ini bumbu minyaknya. Ini minyaknya. Terus ini bumbu biasa. Sama ini ada bahan pelengkapnya. Ini kayaknya biasa ya. Bawang goreng. Oke, kita coba buka dulu ya. Coba buka dulu. Oh iya. Wanginya kayak bumbunya sih enggak kayak geprek ya. Kayak apa ya? Apa ini wanginya apa ya? Apa ya? Kayak indomie goreng gitu. Iya, bau bumbunya sih kayak biasa. Ini untuk seasoningnya apa? Solid ingredientsnya itu bawang ya. Bahan pelengkapnya itu aku gak yakin ini sebenarnya harusnya kita makan ke sini atau kita harusnya rebus pas kita masak. Coba lihat. Kayak gini. Ini kayak bawang-bawang gitu sih. Coba dimasukin ke sendok gitu. Ini coba ya. Nih kayak gini. Itu kayaknya bawang nih, gitu nih. Ini kayak bawang gitu. Ini aku mau aduk dulu biar bumbunya. Waduh, warna merah kayak mie Aceh. Tuangin semuanya ke sini. Baunya agak nyengat ya. Baunya kayak mie Aceh gitu. Ini kalau misalnya buat yang penasaran gimana bumbunya nih kayak gini. Ini bumbu tadi micin-micinnya, terus ini apa minyaknya sama ini tuh yang ingredientsnya. Ini warnanya kayak samyang-samyang, semacam samyang. Iya, wangi. Kayak mie Aceh tahu, tapi bedanya ini kayak mie biasa, kalau mie Aceh kan kayak beda gitu. Nah, ini topping sebenarnya. Tapi kalau misalnya menurut aku ini kenapa lebih kering ya? Ini enggak sih? Hah? Mie-nya lebih kering. Mungkin ya udah lama kali. Sekarang karena kita, udah cobain semuanya. Nih, udah jadi kayak gini mie-nya. Gini. Kayak samyang gitu. Tapi ini nggak kayak sama juga sih, karena samanya pasti lebih merah gitu bumbunya. Lebih merah mie-nya. Iya, terus ini juga kan biasa kalau indomie kalian indomie kuah kan dia kayak ada bubuk sambelnya. Kalau indomie goreng kayak ada sambel gitu terpisah. Iya, sambel ada kecap manis sama gitu ya, sambel kayak sambel. Ya, kan ada saus sambel. Kalau ini nggak ada saus sambel, adanya minyak gitu. Yaudah, kita coba kali ya. Oke, bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Pahit menurut aku ya. Kayak bayangin ayam gitu dijadiin ke mie. Terus aku kayak bingung gitu. Ini kayak rasa apa? Sebenarnya kalau misalnya seandainya di bungkusan itu gak ada tulisan ayam geprek, mungkin aku gak bakal kira ini rasa ayam geprek sih. Emang gak bakal kira? Gak begitu. Ini kayak rasanya apa ya? Sambal mata. Kayak indomie dikasih minyak. Kayak indomie dikasih minyak pedes. Kayak yang kerasa tuh cuman bumbu ini doang, bumbu yang pedes ini. Iya, bener. Kayak bumbu yang bubuknya tuh gak kerasa gitu. Tapi enak. Asin sih, agak asin, pedes. Awalnya rasanya agak pahit, cuma sekarang rasa pahitnya udah hilang. Lebih ke pedes jadinya. Jadi mirip kayak samyang ya, tapi samyangnya Indonesia gitu. Jadi rasanya pedes-pedes. Pahit, agak bikin pusing gitu. Tapi kayaknya emang sengaja dibuat
mie goreng rasa ayam geprek. Karena kan ayam geprek kayak sambalnya banyak gitu, jadi pedes. Tuhnya pun kayak kafe tuh kayak api-api. Ini kalau misalnya di pedes ayam geprek, mungkin level berapa ya? 5 kali ya? Enggak, ini gak lebay. Astaga, ada cabai. Ada cabainya. Aku saranin kalian, kayak masukin bahan pelengkapnya tuh terakhir. Kayak jadi enak gitu, jadi kayak ada crunchy-crunchy-nya. Iya, tadi aku masukin sekalian jadi gak gitu ada crunchy-crunchy-nya. Gak pernah beli. This guys. Sekarang kita coba rating ya. Mau dari Erin dulu deh, Erin berapa? Aku 7,5. Karena enak, seru gitu makannya, pedes kayak samyang. Ini enak. Tapi kayak standar. Tapi enggak enak, tapi enggak enak. Gimana ya? Enggak enak tapi enggak enak B, juga. B gitu lah, B. Aku 6 deh. Aku kurang suka rasanya sejujurnya karena pedesnya itu agak pahit. Enggak sih. Udah tinggal dikit ya. Aku masih banyak banget tuh. Iya, yeah, kenapa ya? Padahal aku tadi lapar. Tadi dulu gak lapar. Terus dia yang sekarang habis dan aku yang habis. Pedas. Jadi di bumbunya itu ada perisa sintetik ayam. Itu mungkin yang oh, rasa ayam sih. Iya, makanya. Ini pedas banget. Ini kayaknya harus ada challenge-nya deh. Oke, jadi kayaknya sampai situ aja video buat kali ini. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan komen di bawah. Dan pastiin kalian udah subscribe, karena subscribe itu gratis. Ini bener-bener suat. Duh, gak sampai nangis. Oke, aku gak habis. So, I think that's it for this video. Thank you so much for watching and bye guys. See you next video. Thank you.